Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo balik dulu ngopi sama saya. Nah, sampean ini namanya siapa? Heri, mau kemana? Eh? Manukan. Manukan Surabaya. Ya. Terus ini dari mana ini tadi? Dari mana? Dari Bekasi. Dari Bekasi. Oke, Pak. Loh iya, ini kan sudah bekas. Jadi biar dibuang nanti diganti. Nggih, Bu, ganti baru coba lihat. Ini KTP-nya. Sampai enggak bawa dompet ya, Mas? Enggak bawa dompet. Aku kok enggak bisa ngelihat ya sekarang ini. Namanya Hari Susilo, warga Bandung. KTP-nya Jawa Barat, Kota Bekasi. Alamatnya Gang Manggis 2, RT 6, RW 4, Bojong Menteng, Rawalumbu, Bekasi. Iya, Pak. Terus jenengan ini ke sana, ini sudah tahu alamatnya benar, ta? Iya, Pak. Sudah ya, nanti takutnya nyasar, kan takutnya nanti nyasar. Nah, seger, toh? Seger apa enggak? Nah, sekarang makan dulu ya. Ambil nasi itu, pakai datar apa pakai ayam? Eh? Pakai datar apa pakai ayam? Sini, ambil kanan. Ayam aja, Bu. Ada sendoknya, Bu. Nambah lagi apa enggak? Enggak. Jadi Bapak ini malu. Tadi waktu ketemu sama saya pertama, bilangnya sudah kenyang. Namun alhamdulillah satu bungkus nasi sama air. Ini minuman apa ini? Stamina habis. Ya, habis ini kita naikkan bus saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan itu ada mas-mas ya, kita panggil. Ajak ngopi. Mas. Nanti ajak ngopi di sini ya. Adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo balik dulu ngopi sama saya. Nah, sampean ini namanya siapa? Heri, mau kemana? Eh? Manukan. Manukan Surabaya. Ya. Terus ini dari mana ini tadi? Dari mana? Dari Bekasi. Dari Bekasi. Ayo ke warung dulu sana yuk makan sama saya. Jalan kaki. Eh? Lu dari Bekasi lagi mau kok dari Bekasi ngapain dari Bekasi? Tak kasih ini, heh? Bukan. Heh? Boleh kerja. Cari kerja. Ini kerja. Bantu-bantu agen, Pak. Bantu-bantu apa? Bantu-bantu dagang beras. Dagang beras. Iya. Terus ini mau pulang ceritanya, Pak? Ya. Iya sih, Pak. Heh? Itu ada ongkos, Pak. Kalau ada duit naik bis, Pak. Eh? Kalau ada. Jadi ini tadi saya lihat ada seorang pemuda yang lagi jalan, ya. Saya kejar lari, ya. Iya, Pak. Yuk. Udah makan belum? Belum, buka, Pak. Udah. Ya. Berarti aslinya sampean orang mana? Ya, aslinya Bapak dari Banyumas, Pak. Eh? Bapak dari Banyumas. Masih belum nyambung. Jadi ayo kita duduk di sana ngobrol yuk. Ngobrol yuk. Masih Jawa Tengah, Pak. Duh, sampai ini asli Jawa Tengah atau Manukan Surabaya? Ya, dulur, Pak. Eh? Dulur Manukan. Dulur Manukan gimana sih? Kok nggak mudeng saya? Saudara saya di Manukan. Oh, saudaranya di Manukan. Saya tinggal di Bekasi. Sampai tinggal di Bekasi? Aslinya orang
Pemalang. Aslinya orang Pemalang. Terus ya. Ini mau ke Manukan Surabaya. Iya pak. Iya. Iya. Kok jalan kaki? Gak punya sanggup dah? Iya pak. Nih, kita ngobrol sana aja yuk, Mas. Ya. Kita ngobrol sana aja. Iku kamerae didelok yuk kok gak Ayo. Mas. Ini jalan juga. Kamen rumahnya mana? Oh, Bu ada nasi enggak, Bu? Wis, Bang. Mam. Iya. Duduk dulu sama saya, Bu. Buatkan minum, Bu. Kopi, Mas. Es aja. Ah, sini. Coba saya tanya. Dilepas ininya biar agak anu. Ininya lo. Ah, gini, Pak. Ya, Masya Allah. Namanya sampean siapa? Saya Heri, Pak. Heri. Mas Heri ini mau kemana? Ke Manukan nyari siapa? Nyari saudara. Saudaranya jenengan namanya siapa? Pationo, Pak. Heh? Pationo. 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 Pak Diono. Ya. Lah Pak Diono tinggal di Manukan pundi? Ya, jalan itu Kembang Kuning, Pak. Kalau Bang Kuning itu bukan Manukan. Banyu Urip. Iya, Bang Kuning itu sebelahnya Banyu Urip, dekatnya ya. Duku Kupang Surabaya toh. Kupang itu Masjid Rahmat itu. Iya, Masjid Rahmat itu Bang Kuning. Iya, Bang Kuning. Iya, Masjid Rahmat Bang Kuning Surabaya. Ya. Terus sampean sudah pernah ke sana apa belum? Ya, sudah. Sudah pernah ke sana? Ya, terus ini tadi kenapa kok jalan kaki? Orang duwe sangu, nanti kita kasih sangu. Kalau sampean saya kasih sangu tahu. Nanti naik bus apa, turun apa tahu? Nanti naik bus, monggo. Nanti naik bus. Ya, naik bus. Turunnya Wilangun. Turunnya Oso Wilangun. Dari Oso Wilangun nanti jenengan naik len warna hijau. Tulisannya RJ. Jurusan ke Duku Kupang. Coba, sampean punya KTP enggak? Coba lihat. Itu Pak, fotokopi itu, Pak. Enggak apa-apa, coba lihat. Harus bawa KTP lo ya, ke Surabaya lo ya. Ini apa ini? Kopi, Pak. Kopi. Ya Allah, Bu. Buatkan kopi lagi, Bu. Ini, kenapa nggak mau? Buat di jalan. Nggak mau, dikasih uang aja ya untuk sangku ya. Iya, Pak. Sampean sudah keluarga belum? Wis, Pak. Wis. Sampean akhirnya Banyumas? Tuh, ya, Bapak, Pak. Eh? Bapak. Sampean aslinya orang mana, Bu? Bapak itu. Sampean buatkan kopi, Bu. Kasihan. Enggak apa-apa. Loh, enggak apa-apa. Saya ikhlas ngasih jenengan. Kopinya itu akeh, Pak. Loh, iya. Ini kan sudah anu. Sudah apa? Sudah bekas. Jadi biar dibuang nanti diganti. Nggih, Bu. Ganti baru. Coba lihat. Ini KTP-nya. Sampean enggak bawa dompet ya, Mas? Enggak bawa dompet. Aku kok enggak bisa ngelihat ya sekarang ini. Namanya Hari Susilo, warga Bandung. KTP-nya Jawa Barat, Kota Bekasi. Alamatnya Gang Manggis 2, RT 6, RW 4, Bojong Menteng, Rawalumbu, Bekasi. Iya, Pak. Terus jenengan ini ke sana ini sudah tahu alamatnya bener ta? Sudah ya, nanti takutnya nyasar, kan takutnya nanti nyasar. Sudah diminum dulu, biar seger. Ayo diminum dulu. Ya diminum dulu. Mas, rambutnya dirapikan ya, biar nggak di... Tadi sampean kelihatannya kusut loh. Nanti rambutnya dipendekin. Nanti kalau mau berangkat ke Surabaya nanti saya tambahin sangu ya. Mau? Mau ya? Alhamdulillah. Mas, ini tak taruh di sini ya. Mas. Ini tak taruh di sini ya. Udah diminum dulu. Bu, saya tiangat aja, Bu. Saya tiangat terus bapaknya buatkan kopi ditaruh di situ ya. Pak. Eh? Nanti ditaruh di anu. Coba ininya dilepas. Ini dirapikan rambutnya biar enggak kayak gitu. Kalau acak-acakan gitu jelek. Loh, ya kan kasihan. Bu, ada kamar mandi tak, Bu? Jangan punya.
Ya enggak apa-apa, dilepas dulu. Mandi dulu, tak ganti bajunya nanti, ada baju baru. Jangan, jenengan ini baunya kurang harum. Loh iya, iya paham saya, paham. Sudah ini dilepas dulu, nah mandi, habis ini mandi ayo. Ini gak usah diganti pak. Diganti yang baru. Loh, ya Allah, ya Allah. Tak siapkan baju baru. Gak apa-apa. Sakno ya. Ini double-double, ya Allah. Ayo dilepas bajunya, tak ganti baju baru. Eh? Di, ada baju baru, siapkan di, sakno di. Ambilkan. Enggak, celananya, celananya bagus. Ayo dilepas dulu. Dilepas, habis ini mandi. Masya Allah, ini berapa lama sampean ini? Sudah berapa lama enggak mandi? Sehari. Kok sehari? Kok sehari kok baunya harumnya sudah berkurang ini, eh? Dibuang di situ aja, ayo dibuang depan. Sudah ini bajunya sudah bau, sudah jelek, nanti tak ganti yang baru. Ayo ditaruh di sana. Loh iya nanti tak ganti itu loh, diambilkan baju, enggak dingin. Ayo sudah, dibuang di situ dulu. Gini, 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 nanti kita ganti. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Ayo duduk sana dulu yuk, tak potong rambutnya yuk. Yuk, sudah tinggal dulu yuk. Sudah, sini, sini. Sudah, duduk, duduk. Yang bagus, sudah duduk, yang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak tahu, ini masnya ini orang terlantar kak, atau apa. Yang jelas perlu kita bantu. Ini baunya, harumnya sudah berkurang, ya. Di, ini aneh, di. Habis ini mandi dulu, ya. Nggak digondol, kasihan. Nah, biar nanti dilihat orang rapi, Pak, Pak. Allah Akbar, minus, minus sekali ini harumnya. Perlengkapan mandi siapkan ya Mas Adi ya. Kalau menurut saya sih bapaknya ini termasuk orang yang belum sehat. Mudah nanti kalau sudah habis dipotong, dirapikan rambutnya, lebih ganteng. Kasihan. Ada kamar mandinya kan, Di? Ada. Kenapa kok saya bilang kurang sehat? Masalahnya bapak ini masih ini pakai baju double tiga dan semuanya kondisi keringatan, kondisinya nggak ada harum-harumnya. Syukur alhamdulillah bapaknya masih bawa KTP ya, meskipun KTP-nya KTP apa fotokopi, namun alhamdulillah masih bisa dipakai. Ojo dibuang, Cik, Dik. Nanti tak pakai ngerapikan. Hmm.
Mohon maaf saya agak pilek. Pak, sini Pak. Sini, tumisnya saya. Enggak apa-apa, sampai jangan takut. Tuh, ya kan berarti Bapak ini. Saya itu di cukuran kumis Pak, saya suka itu suka apa saya ngeri. Inilah Pak, ini. Diam-diam atau bismillahirrahmanirrahim. Oh, enggak sakit toh. No. Bentar, enggak sakit. Bentar. Sakit enggak? Nih kukunya. Itu sudah bersih, enggak apa-apa. Saya bersih loh. Coba lihat ini hitam nurut atau bismillahirrahmanirrahim loh, Mbak ya. Loh, biar bersih. Rambutnya pendek, kumisnya enggak ada. Nah. Oh ya, betul. Nah. Jadi, sahabat Purnomo belajar baik. Salah satu terapi yang kita lakukan yaitu membersihkan rambutnya, rambut ketiak juga rambut kemaluan itu kami selalu bersihkan. Jadi habis ini mesti mandi, mesti kita bersihkan ya, terus nanti gosok gigi. Nah, kalau sudah bersih, rambut semua kita potongin, biasanya nanti kalau kita ajak ngobrol lebih nyambung, lebih nyaman. Ya, karena apa? Karena sudah berasa bersih. Nanti pas mandi, enggak boleh ngeliat ya. Nah, kita mandikan dulu. Kalau bapaknya bisa mandi, nanti kita tungguin dari luar. Nah, kita pusing. Jadi bapaknya ini warga Jawa Barat. Kami ya. Tujuannya mau ke Surabaya, mau nemui saudaranya. Sampai duduk dulu, nanti ganti celananya. Duduk plek, duduk plek. Duduk aja. Enggak, jangan duduk, nanti. Ya, duduk. Nah. Panjangnya kukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya, dibersihin ya, Pak. Nah. Belum. Enggak, sudah, sini. Nah, enggak. Mana enggak ada berdarah. Nah, berdarah apa enggak? Enggak. Enggak sakit. Nah. Nah. Bentar, kukunya yang panjang-panjang ini dibersihin. Belum. Diam. Diam. Dibersihin sampai bersih. Tuh. Nah, ini satunya. Di ketiak iseng itu, Dik. Enggak lho, enggak diapa-apain lho. Satunya. Enggak lho, kaget aja. Diam dulu. Lho. Enggak toh. Jangan dipegangin, nanti kena tangannya. Oh. Enggak toh. Oh. Ayo, pakai. Kita mandi ya. Ayo. Mandi dulu. Mana Dik, mandi Dik? Bu, tambah kopinya 2 ya. Kopi hitam, Pak. Kopi susu apa? Ah, kopi susu 2. Mana? Masuk. Bu, boleh saya numpang nggih? Nah, seger toh? Seger apa enggak? Nah, sekarang makan dulu ya. Ambil nasi itu, pakai datar apa pakai ayam? Eh? Pakai datar apa pakai ayam? Sini, ambilkan anu. Ayam aja, Bu. Ada sendoknya, Bu. Nih. Eh? Apa? Mau pulang ke Bekasi aja. Ya, makan dulu. Ayo makan dulu. Ayo udah makan, ambilkan anu. Nih ayo dimakan dulu. Ayo ini. Nah, ini ada sendoknya sudah. Kasih ini. Ya. Ditaruh dulu di kantong. Ayo makan. Bun, monggo dimakan dulu.
Nih, Dik. Ya. Ini apa ini, Bu? Oto teteh ini? Nah, biar kenyang. Nah, Bapak minum ini, saya minum teh hangat aja. Nah, dari maem. Pakai sendok plastik apa sendok besi? Eh? Pakai ini aja. Habis ini mau lanjut ke Surabaya apa balik ke Bekasi? Mau pulang ke Bekasi? Kalau mau pulang ke Bekasi arahnya ke sana. Ini. Ini aja. Ayo, enggak usah malu nih. Ayo. Dapat Purnomo belajar baik. Alhamdulillah bapaknya makin seger ya. Dan kayaknya sudah harum. Nah, nanti bapaknya kan ini rencana mau pulang ke Bekasi. Tadi rencananya mau ke Surabaya, enggak tahu bener atau enggak. Ke Surabayanya kemana saya juga enggak tahu, ya. Bukan. Panas ini. Ini ya. Jadi bapaknya nanti pulang ke Bekasi tidak lanjut ke Surabaya. Ya. Dukung terus kegiatan kami karena HP-nya panas. Nanti kita lanjut lagi ya. Biar makan dulu. Nambah lagi apa enggak? Enggak. Jadi bapak ini malu. Tadi waktu ketemu sama saya pertama, bilangnya sudah kenyang. Namun alhamdulillah satu bungkus nasi sama air. Ini minuman apa ini? Stamina habis. Ya, habis ini kita naikkan bus saja bapaknya. Alhamdulillah bapaknya tahu nanti naik bus sini turun ke Cepu. Cari Cepu nanti turunnya ke Bandung gitu ya? Oh, ke Bekasi langsung. Berapa kira-kira anunya sangunya ke sana berapa kira-kira? Naik jendrung itu 140. 140. Kalau dari sini ke Cepu dulu berarti dia. Dari sini naik ke Cepu dulu naik bus. Nanti saya tambahin ya sangunya ya. Tapi benar pulang ya. Ya bikin dulu itu, eh sudah, wes itu sudah, ini dikasih ini ibunya, nah kasih ini ibunya, diminum dulu, ayo Kang diminum dulu Kang, ayo diminum dulu, ayo diminum dulu ayo. Berarti ini nanti naik bus Cepu. Nanti saya naikkan bus ke Cepu ya Pak. Nanti dari Cepu naik bus lagi jurusan ke Bekasi. Nggak ada yang sini langsung Bekasi dah. Bekasi itu siap ke Cepu dulu. Kalau Patas? Patas langsung Bandung Pak. Kalau misalkan naik bus Patas langsung Bandung mau apa enggak? Kenapa enggak mau? Kejauhan Pak. Kejauhan. Tapi benar ya, jangan ke sana ya. Nanti tak naikkan bus ya. Dapat Purnomo belajar baik. Awal mula saya sudah curiga kalau bapaknya ini kurang seberapa sehat, ya. Terbukti dia pakai baju 4 rangkap 4. Yang mana bajunya itu kalau menurut saya enggak pernah diganti, keringatan, enggak pernah juga mandi. Jadi begitu dibuka tadi harumnya minus sekali, ya. Namun alhamdulillah sekarang kalau kita dekat sudah ada bau harumnya, ya. Sudah ada bau harumnya. Habis ini kita akan naikkan bus nanti turunnya ke Terminal Cepu. Dari Terminal Cepu bapaknya sudah tahu nanti lanjut naik bus jurusan Bekasi. Bapaknya masih bawa KTP meskipun KTP-nya KTP fotokopi ya. Sekali lagi
kita belajar berbagi, kita terus belajar berbuat baik, meskipun kebaikannya yang kita lakukan itu hanya sedikit saja. Namun yakinlah bahwasanya kebaikan itu tidak akan sia-sia. Ya, dukung terus kegiatan kami. Alhamdulillah hari ini, pagi ini kita sudah bisa belajar berbagi dengan sesama. Meskipun terkadang nggak seberapa, namun mudah-mudahan yang nggak seberapa itulah yang menjadikan kita belajar ikhlas. Ya, tonton terus video-video tayangan kami. Mohon maaf apabila masih ada hal yang kurang. Ya, mudah-mudahan menjadikan berkah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.